Okay, ini pelak kereta aku yang aku dah pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni aku nak tukar pelak kereta aku lah. Pelak dah lama tak tukar. So pelak ni aku beli dekat kedai spare part 20. So dia kata ni pelak original Proton ni suara lah. So aku dah dia recommend ni, so aku pakai ni lah. Alright, ni kita buka. So satu pelak aku dah buka ni. Dia boleh tahan ketat jugalah. Dia kena hati-hati buka lah, takut. So biasalah ni, kereta ni banyak besi kan. Besi. So takut kena jari ke apa kan. So kita pakai glove lah. Alright. So nombor satu aku dah buka. So kita pasang dulu nombor satu, baru kita buka nombor dua, supaya tak bertukar. Tapi kalau kawan nak, ada expert nak buka terus pun tak ada masalah lah. Macam aku tak apa expert, so aku buka satu lah. Ada orang macam sampah, macam tak sampah. Jadi dia orang jadi tak sesuai sikit. Pelak nombor 2 ni memang ketat. Kalau kita dah 5-6 tahun tu, kali sekali kita servis kan, dia luar tukar kan. Tukar pun dalam. Okay. So ni pelak nombor 2 pun nampak pemakaran okey. So kita pergi pasang lah. Tak kira. Ni pelak nombor 3. Pelak nombor 3 pun okey, mantap. Kalau repair kereta ni, buka-buka kereta ni, kalau tak pakai glove, confirm luka.
sebab dia banyak benda tajam. Nombor 4 ni lagi ketat. Bengkok separah. Tak betul ni. Ada. Bengkok sepanah. Okay, sebab dia terlalu ketat, so aku terpaksa pakai besi ni lah, paut, bagi dia panjang sikit, senang paut. Sebab kalau pendek kan susah kan. So tenaga aku habis lah separuh lah pakai untuk tarik ni je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kayanya tak bergerak. Besi ni je yang bengkok. Aduh. Hai. Okay. Memandangkan pelak nombor 4 ni tak boleh buka, so aku terpaksa bawa pergi kedai sekejap lah. So dia tukar lagi satu pelak tu. Kita jangan paksa, nanti kan loose dia punya bunga tu lagi jahanam. Alright, so kita pergi kedai sekejap. Okay, aku sekarang kat kedai dah. So dia spray W40 kat situ bagi mudah buka lah. Lepas tu dia pakai spanner Richard ni, dia kuat lah. Ya. Ya, 2-3 kali ketuk dah boleh buka. Mantap. So apa yang aku boleh kata, lepas tukar pelak ni, dia punya rasa lagi pick up lah, kereta lagi pick up lah. Biasalah pelak baru kan. So dah tukar pelak ni, lagi sedap bawa lah. Itu sajalah. Alright guys, assalamualaikum.